dalam memperingatkan Hari Peduli Sampah Nasional pada tahun ini. Persoalan sampah ini bukan hanya menjadi tugas dan menjawab dinas lingkungan hidup saja, akan tetapi jika dilihat dari kacamata dan sudut pandang yang berbeda tentang sampah, maka sudah seharusnya setiap OPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dapat melaksanakan program pengurangan dan penanganan sampah sesuai tugas pokok dan fungsi. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkiprah dalam mengelola sampah di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan di depan, sampah ini bukan lagi menjadi masalah, tapi menjadi bahan baku ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Kita melakukan satu langkah pencegahan agar tidak lagi masyarakat dan semua pihak membuang sampah sembarangan. Nah, salah satunya kita mulai pasang di rumah. Meskipun ini sudah lama, tapi kita kembali ke bosan. Pasang di rumah, sehingga masyarakat punya rasa sadar malu buang sampah sembarangan karena dampaknya ini luar biasa. Yang lain, contoh dan sebagainya. Kita dengan upaya ini, kita harapkan masyarakat semua pihak bisa menjaga kebersihan, menjaga kebersihan untuk bisa hidup dengan sehat.